seminggu ini udah hampir 3 rumah dibobol mereka, ya. Dibobol mereka pagi, yang ditabung 2, 3 gitu kan, tetangga kita, samping rumah gitu, tukang jualan, kayak gitu. Kita mau tuduh juga gak ada bukti, kita ngelapor, katanya sekarang di bawah 1,5 juta, gak bisa, dan yang itu. Kalau bisa ditangkap orangnya langsung, kayak gitu. Bilang pihak yang berwajib kan. Itu kejadian di mana itu? Jalan Medan Binjai. Arah jalan tol bang, tol Sesmayang. Nah, itu yang dibobol itu bang, rumah-rumah kosong tuh bagaimana? Ada gas rumah-rumah ada isinya. Mereka bermain sekitaran jam berapa gitu? Kalau bermain, kita nggak tahu sih, tiba-tiba kayak misalnya kita juga dia belum ada CCTV tuh kan. Tiba-tiba pagi subuh kita udah nggak ada, kita buka pintu kita kayak gitu. Berarti kalau yang direkaman itu bang, pas kejadian kapan tuh? Itu kejadian semalam hari Sabtu ya, jam 9 pagi. Jadi pas saya lewat, ya kan, ya kenal sih, bukan nggak kenal gitu kan, kenal. Cuman kita kan nggak mau urusan yang seperti itu bang, gitu kan. Begitu, dah. Nah, berarti memang kenal sama pelaku ya bang? Kenal, cuman ya dia macam sepele gitu bang, nggak ada. Dan pihak berwajib kan memang belum pernah kena apa-apa kan. Oh iya, saya begitu. Saya lapor semalam juga, udah direspon sih sama sunggal. Abis itu nggak ada bicara apa-apa. Saya bilang, itu gimana kejadian, jalan terbaru. Saya bilang, mohon cepat, tindak aja ya pak. Kayak tadi pagi rumah kos saya pecah katanya. Handphonenya hilang. Ya kalau bisa dia ditangkap lah, karena dia meresahkan kali, kayak gitu.